Seorang oknum ojek online dan pengedar sabu yang masih di bawah umur ditangkap Polda Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di program Police Line hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, salam Police Line dan tetap waspada. Aparat kepolisian Resmo Polda Sulawesi Selatan menggerebek lokasi transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Macini Gusung, Makassar, Sulawesi Selatan. Alhasil, seorang pengedar narkoba yang masih di bawah umur dan seorang oknum ojek online yang berupaya kabur berhasil diamankan. Polisi menemukan satu saset narkoba jenis sabu dari dalam kantong jaket oknum ojol dan dua set alat hisap sabu yang diduga akan digunakan mengonsumsi narkoba. Berdasarkan pengakuan di hadapan petugas, oknum ojek online tersebut sengaja membeli narkoba untuk dikonsumsi agar tidak mudah lelah. Tahu di hidup, Pak. Ini yang satu tadi atau masih ada sisanya? Masih banyak, Pak. Masih banyak, anakku. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Pasal 114 Ayat 2 dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Sardi, iNews melaporkan. Terima kasih.